Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Trik Mujiono. Pada video kali ini saya ingin memberikan cara membuka tutup belakang atau backdoor HP Samsung A20 ya. Oke, untuk langkah yang pertama silahkan kalian keluarkan dulu SIM tray nya ya. Kalian keluarkan dulu SIM tray nya kemudian panaskan dulu menggunakan blower di belakang HP nya seperti ini ya, karena belakang HP nya ini diberi lem. Jadi kita panaskan mengelilingi dari HP-nya ya. Kita panaskan seperti ini. Oke, kemudian kita ambil pencongkel yang tipis. Kita ambilkan pencongkel yang tipis, aluminium pencongkel tipis ya. Kita beri sedikit tinar di pinggir-pinggirnya supaya memudahkan kita untuk membuka backdoornya. Oke, masukkan pencongkel yang tipis seperti ini dan tarik mengelilingi dari HP-nya ya. Dan lakukan cara yang pertama tadi, kita panaskan dan beri thinner sedikit dan kita masukkan lagi pencongkelnya dan kita panaskan lagi sampai semua penutup belakangnya terbuka, karena lem yang belum pernah dibuka itu sangat susah sekali ya. Jadi kita panaskan, kita congkel, kita panaskan lagi, kita congkel sampai semua benar-benar lepas ya. Dan hati-hati karena di belakang itu ada kabel fleksibel fingerprint ya di bagian atas. Hati-hati, dan tengah ada fleksibel charger dan fleksibel LCD ya. Oke, hati-hati. Nah, ini sudah terbuka penutup belakangnya, dan selanjutnya kita buka bautnya ya, penutup mesin dari bautnya. Oke, ini sudah terbuka semua bautnya, dan sekarang kita buka penutup dari mesinnya. Oke, kita masukkan sedikit seperti ini. Sedikit susah ya ini ya. Ini sudah terbuka sedikit, dan kita masukkan kuku mengelilingi dari HP-nya ya. Hati-hati, pastikan penutup belakangnya tidak patah ya, karena ini belum pernah dibuka jadi sedikit susah. Oke, ini sudah terbuka. Sekarang kita sudah berhasil membuka penutup belakang HP Samsung A20. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.